Assalamualaikum. Baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin dimanapun anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di kajian online membahas kitab Raqais fi Tarbiyatil Abda yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Al-Ustaz Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala, di mana beliau adalah salah seorang dosen di Universitas Islam Madinah dan juga pengajar di Masjid An-Nabawi. Insyaallah kitab yang beliau tulis ini, yang insyaallah akan kita bacakan secara rutin, ini membahas tentang pokok-pokok atau perkara-perkara asasi yang hendaknya diketahui oleh setiap orang tua, setiap ayah dan ibu yang menginginkan agar anak-anak mereka tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan salehah. Ya, dan ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diketahui oleh para orang tua, karena tentu saja setiap orang tua menginginkan agar anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan salehah. Karena anak-anak yang soleh dan solehah yang akan membawa kebahagiaan dan keberuntungan bagi orang tua mereka. Anak-anak yang soleh ini, ya, ketika orang tuanya masih hidup, ya mereka akan punya kepedulian pada orang tuanya. Ketika orang tuanya sudah lanjut usia, ya mereka akan berusaha bagaimana caranya agar orang tuanya itu bahagia, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā ufin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīra. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para anak, ya, ketika kedua orang tuamu, ya, sedang imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma, ketika kedua orang tua itu, ya, sudah berada dalam usia yang lanjut di bawah di bawah penjagaanmu, salah seorang di antara mereka ketiganya, fala taqul lahumā uff, maka janganlah engkau mengatakan uff kepada mereka, wala tanharhumā, dan jangan pula sampai kalian membentaknya, wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah kepada mereka berdua ucapan yang mulia, dan waqfid lahumā janāhal minar rahmah, dan tundukkanlah, ya, sayap kasih sayangmu di hadapan mereka berdua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah wahai Rabbku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka mengasihiku ketika sebagaimana mereka telah mendidikku ketika aku masih kecil. Nah, anak yang saleh dia tahu hak orang tuanya, maka ketika orang tuanya lanjut usia, dia akan berusaha bagaimana caranya untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Dia akan jaga perilakunya di hadapan kedua orang tuanya. Berbeda dengan anak-anak yang tidak soleh. Anak-anak yang tidak punya keterikatan terhadap agama, apa yang mereka lakukan? Ketika orang tuanya lanjut usia, mereka tidak peduli. Tidak pernah menghubungi, tidak pernah bertanya tentang kabar orang tuanya. Sehingga keberadaan anak yang soleh di tengah-tengah orang tua, ini merupakan keberuntungan bagi mereka. Bahkan ketika mereka meninggal dunia pun, keberadaan anak yang soleh ini akan menjadi keberuntungan pula bagi orang tua. Jadi keberuntungannya tidak hanya ketika mereka berada di dunia saja, tapi di kehidupan akhirat. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasalam berkisah tentang seorang ayah yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajatnya dalam surga. Kemudian mengatakan dia mengatakan fa anna li hadza. Dia bertanya-tanya, saya kok dinaikkan derajat saya di dalam surga. Ternyata apa? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
apa yang dilakukan, apa yang menyebabkan orang tua tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dikatakan kepadanya ada bismillahi waladikalak. Ini karena istighfar yang dipanjatkan oleh anak-anakmu. Artinya orang tua dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena anak-anaknya yang saleh itu meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang tuanya. Ya. Demikian juga doa dari seorang anak ini merupakan salah satu dari tiga amalan yang tidak terputus. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salat wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam, qata'a amaluhu illa min thalath." Apabila seorang anak Adam itu meninggal dunia, putus amalnya kecuali tiga. Yang pertama, sadaqatun jariyah. Pertama, sedekah jariyah. Ya, dia mensedekahkan hartanya untuk kemaslahatan kaum muslimin ketika dia meninggal dunia. Maka apa yang dia nafkahkan masih dirasakan manfaatnya, maka ini terus menerus akan mengalirkan pahala bagi dia. Ya. Kemudian yang kedua, yuntafa'i. Ilmun yuntafa'i, ilmu yang bermanfaat. Ini juga bermanfaat bagi seseorang ketika dia telah meninggal dunia. Akan memberikan manfaat kepadanya ketika dia telah meninggal dunia. Lalu yang ketiga, kata Rasulullah alaihi wasallam, awwaladun shalih yarhamuh, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Ya, anak yang soleh yang mendoakannya. Sehingga keberadaan anak yang soleh itu benar-benar luar biasa manfaatnya dirasakan oleh orang tua. Nah, bagaimana caranya agar anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan soleha? Nah, kita harus punya ilmu sebagai orang tua. Kita harus tahu apa yang kita lakukan, ya, untuk membentuk anak-anak yang soleh ini. Makanya kita berusaha, saudara kaum muslimin, dimanapun anda berada, kita berusaha untuk membahas, ya, sebuah karya ulama yang sangat hubungannya dengan tujuan kita tadi, agar kita memiliki anak yang soleh. Kita akan coba bacakan kita Isfi Tarbiyatil Abna' yang ditulis oleh Fadhilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr ini. Jadi kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita bacakan ini, ya, bisa memberikan manfaat kepada kita sebagai orang tua atau sebagai calon orang tua, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya sehingga lahir dari rumah-rumah kita, ya, anak-anak yang soleh dan solehah sesuai dengan harapan kedua orang tuanya. Baik, kita akan coba. Bagi yang ingin membaca kitab, ya, ada kitabnya. Nanti saya mungkin saya ikut bagikan di mana, di FB saya mungkin, atau bisa silakan dicari. Kitabnya ini judulnya Rokais fi Tarbiyatil Abna'. Sudah bisa bahasa Arab, silakan cari. Dan juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sudah dibuat e-booknya, judulnya Sukses Mendidik Anak. Ya, ini bagi yang ingin mengikuti, silakan dicari kitabnya. Sudah disebar di internet. Judul e-booknya Sukses Mendidik Anak. Kalau kitab aslinya berjudul apa? Rokais fi Tarbiyatil Abna'. Baik, kita mulai baca kitab ini. Ya, insya Allah kita akan baca harfan bi harfin. Ini semua kitab ini akan kita bacakan. Dan ketika memang dibutuhkan di sini, kita akan berikan syarah secara ringkas, penjelasan secara ringkas terhadap apa yang disampaikan oleh al-mu'allif. Qala bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai risalah ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Allahi wa rasulihi wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, salawat serta salam semoga tercurah kepada hamba Allah dan Rasulnya, kekasihnya, yaitu Nabi kita Muhammad, demikian juga kepada keluarga, para sahabatnya, ya, seluruhnya. Qala fa inna min ahammil wajibatil jasimah wal amanatil azimah allati yajibu 'ala al-'abdi
أي يأتني بها في هذه الحياة أبنا، termasuk kewajiban yang terpenting, ya, kewajiban yang sangat urgen. Demikian juga amanat yang sangat besar yang wajib untuk dinaikkan oleh seorang hamba dan wajib baginya untuk memperhatikan perkara tersebut dalam kehidupannya adalah anak-anaknya. Jadi yang menjadi fokus kita dalam kehidupan ini salah satunya adalah anak-anak kita. Ya. Kenapa? Atau dari sisi mana kita memperhatikan mereka? Min haitsu tarbiyatihim wa ta'dibihim wa nusihim wa tawjihihim. Dari sisi pendidikannya. Artinya seorang ayah dan seorang ibu harus memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Wa ta'dibihim, juga pendisiplinannya. Ta'dib ini bagaimana agar anak tersebut punya etika. Wa nusihim wa tawjihihim. Demikian juga dalam memberikan nasihat dan mengarahkan mereka. Jadi anak itu bukan hanya sekedar diberikan nafkah ya. Justru yang paling penting itu adalah bagaimana memberikan pendidikan kepada mereka. Ini yang sering dilupakan oleh para orang tua. Ya, banyak di antara mereka, terutama ayah ya, merasa bahwa perawat anak itu hanya memberikan fasilitas saja. Ya, tapi yang paling penting anak itu yang terbesar itu adalah apa? Memberikan pendidikan. Ya, dalam tafsirnya para ulama menyebutkan dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala di surat Tahrim ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Ini akan dibahas oleh beliau. Diperintahkan untuk apa? Menjaga keluarga, menjaga anak. Jangan sampai mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, ini lebih penting. Makanya beliau mengatakan hal yang perlu diperhatikan oleh para orang tua adalah memberikan pendidikan kepada anaknya, mendisiplinkan anaknya, memberikan nasihat kepada mereka dan mengarahkannya. Kenapa? Fa innal abna min jumlatil amanat al-azima allati amara Allahu 'azza wa jalla bi ri'ayatiha wa hifdhiha. Karena sesungguhnya anak-anak itu merupakan amanah yang sangat besar yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya melindungi dan menjaganya. Ya, untuk apa? Mendidiknya, ya, merawatnya dan juga menjaganya. Jadi keberadaan anak-anak itu adalah amanah yang harus ditanamkan pada diri seorang ayah dan seorang ibu. Anda punya anak, anak itu amanah. Ya, suatu saat Anda akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anak Anda. Jangan kemudian tidak punya perhatian sama sekali terhadap anak-anak. Ya. Kata beliau di sini, fa'inna min jumlatil amanat al-azim. Nah, anak-anak itu merupakan amanat yang sangat besar yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirawat dan dijaga. Qala kama qala ta'ala inda dzikrihi li awsafil mu'minin alladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang beriman. Di antara sifat orang-orang yang beriman, mereka itu adalah walladzina amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka ini adalah orang-orang yang menjaga amanat dan perjanjian-perjanjian mereka. Jadi ini sifatnya orang yang beriman. Dia bukan masa bodoh dengan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia jaga. Ya, amanah dan perjanjian yang dia buat dia jaga. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala beriman ya, memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk tidak mengkhianati amanah yang telah diberikan Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah. Janganlah kalian mengkhianati Rasul dan kalian mengkhianati amanah-amanah kalian dalam keadaan kalian mengetahui. Unzuru barakallahu fiik. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengkhianati amanah. Anda sudah dianugerahi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amanah.
Jangan sampai kemudian Anda khianati amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Amanah ini hendaknya kita jaga. Ya, amanah ini hendaknya kita jaga, jangan kemudian kita sia-siakan. Demikian juga anak ini merupakan nikmat, anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ya. Maka wajib bagi kita untuk apa? Mensyukuri nikmat tersebut dan menjaganya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa keberadaan anak itu merupakan anugerah. Kata Syekh di sini, Allah Subhanahu kama annahu wahabal hadhihi ni'mah al-'azimah faqala lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha wa yahabu liman yasha dhukura. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya telah memberikan anugerah kepada para bapak ya dengan nikmat yang sangat besar. Di mana Allah mengatakan ya hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Yahbu liman yasha'u inatan. Allah menganugerahkan siapa yang Allah kehendaki seorang anak perempuan. Wa yahbu liman yasha'u dzukur. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki anak anak laki-laki. Fa innahu qad tanakum 'alaiha. Tiba 'alaihim hukum wajibat. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada dirinya. Wa aujaba 'alaihim kepada mereka hukum dan wajibat. Hak dan kewajiban. Wa ja'alaha imtihanan wa ikhtibar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan anak-anak tersebut sebagai dan cobaan bagi mereka. Fa in qamu biha jahabnaihim kamallahu subhanahu wa ta'ala kana lahum indallahi ajrun 'azhim. Kalau dia menegakkan kewajibannya tadi sebagai orang tua ya, maka ya, dia akan mendapatkan pahala yang besar, ajrun 'azhim wa thawabun jazil. Dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar dan pahala yang sangat berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau kita suka yang Allah berikan ini kita jaga betul, kita tunaikan haknya, kita tunaikan kewajiban kita kepada mereka, ya, maka kita sebagai orang tua akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in farrat fiha, tapi sebaliknya, wa in farrat fiha wa qarradu anfusahum lil uqub bihasabi tafsirihim. Namun apabila para orang tua menyia-nyiakan tugas ini, menyia-nyiakan anugerah yang Allah berikan, menyia-nyiakan apa yang Allah telah berikan kepada mereka, ya, di mana mereka tidak anak-anak mereka tidak perhatikan apa yang perlu untuk diberikan kepada anak-anak mereka, waqad arradu anfusahum lil uqubah, maka sesungguhnya mereka telah ya membawa diri mereka kepada hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bihasab tafsirihim, sesuai dengan kadar peremehan. Artinya semakin dia meremehkan amanah yang Allah berikan, semakin besar hukuman yang akan dia terima. Maka para orang tua, para aba wal ummi, ya, para ayah dan bunda, hendaknya kita benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan oleh beliau ini. Barang siapa orang tua ini yang tidak menunaikan tugasnya sebagai orang tua, tidak punya kepedulian kepada orang anak mereka, maka diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bihasabi tafridihim, sesuai dengan kadar remehan mereka. Semakin dia meremehkan, besar pula hukuman yang dia dapat. Ya. Oleh karena itu, para abah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita pasang telinga kita simak betul apa yang disampaikan oleh beliau ini, agar kita tahu apa yang menjadi hak ya anak-anak kita. Ya, nanti ketika kita meninggal dunia atau ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa memberikan tanggung jawab yang baik. Ya, memberikan pertanggungjawaban yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan,
الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها النار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diri-diri kalian kalian. Barakallahu fikum, perhatikan ini. Allah Subhanahu wa taala minta kepada orang-orang yang beriman bukan hanya mereka memperhatikan diri mereka saja, tapi juga hendaknya mereka memperhatikan keluarga mereka. Hu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dari api neraka. Wakuduhan nas wal hijarah, yang bakarnya berasal dari manusia dan bebatuan. Malaikatun gila syidat, yang dijaga oleh malaikat yang kejam dan bengis. Ya. Ini kita diperintahkan untuk menjaga bukan hanya diri kita saja, tapi juga keluarga kita dari api neraka. Qala fal ayatu asfi fi wujubi ri'ayati tarbiyatihim wal inayati bi amalihim. Maka ayat ini merupakan fondasi yang sangat agung tentang kewajiban menjaga anak-anak dan mendidik mereka serta memperhatikan keadaan mereka. Jadi kalau ditanya, apa dalilnya dalam Al-Quran kita harus menjaga dan mendidik anak-anak kita, inilah dalilnya. Ya. Para aba wal ummah Allah, inilah dalilnya. Kalau ada yang bertanya, apa itu orang tua? Inilah dalilnya. Orang tua itu harus mendidik anak. Ini dalilnya, surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Baik. Qala al-Khalifatu Ar-Rasyid Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu fi bayan hadhihi al-ayah: Allimuhum wa'idhuhum. Khalifah yang dibutuhkan, ya, salah satu dari Khulafaur Rasyidin, itu sahabat yang mulia Abi Talib, ketika menjelaskan ini, mengatakan alimuhum wa atiquhum, ajarilah mereka ya ilmu dan mereka ta'dib, lakukan pendisiplinan kepada mereka. Ini alimuhum itu mengajarkan ilmu, adibuhum itu disiplinkan mereka untuk taat aturan, etika. Jadi dari sisi alim menafsirkan bahwa cara kita menjaga anak-anak kita dari ada neraka itu mengajari mereka. Jadi anak-anak itu diajari ilmu agama, diberikan bekal agama yang baik. Demikian juga mereka diajari dengan adab-adab yang baik. Inilah yang dimaksud dengan menjaga anak dari api neraka. Dengan mengajarkan mereka dan disiplinkan mereka memiliki adab-adab yang baik. Dan masih banyak lagi ya, tapi salafun ada yang nadanya sama. Artinya walaupun berbeda teksnya, tapi intinya orang tandanya memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, memfasilitasi mereka jadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga ya mencegah mereka dari perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas orang tua dalam rangka menjaga keluarganya dari api neraka. Qala wa sahha anna nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'kid hadhihi al-amr wa bayanu tahaddumihi 'ala al-ahla. Telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kanan terhadap perintah ini, menjelaskan tentang pentingnya perkara ini bagi para ayah. Kata beliau alaihi salatu wasallam, ya, dalam sebuah hadis yang di Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, dia mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nabi alaihi salatu wasallam, setiap kalian itu adalah pemimpin. Tabu'an kata ra'in arti dasar itu adalah gembala, ya. Ra'in itu adalah orang penggembala. Ya, setiap kalian itu adalah penggembala dan setiap kalian akan ditanya tentang gembala. Artinya secara tekstual, ya. Tapi kebanyakan ro'in di sini dengan pemimpin. Ya, tapi artinya ro'in itu pengembala, ya. Orang yang mengembala. Setiap kalian adalah pengembala. Kalian akan ditanya tentang gembalaannya.
atau dengan redaksi yang lain, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya, tentang apa yang dia pimpin. Qala al-imamu mas'ulun an ra'iyati. Seorang penguasa, dia adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. War rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang laki-laki adalah pemimpin di tengah-tengah keluarganya dan dia akan diminta pertanggungjawaban ya tentang kepemimpinannya. Qala wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang wanita adalah pemimpin ya di dalam rumah suaminya dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas ya tugasnya tersebut. Ya. Artinya seorang wanita bertanggung jawab atas urusan rumah suami. Nanti dia akan ditanya Subhanahu wa taala tentang urusan tersebut. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Demikian juga seorang seorang pelayan ya, dia bertanggung jawab terhadap harta tuannya dan dia akan ditanya tentang tanggung jawabnya tersebut. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah bahwa kalian semua pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Ya, ini jelas sekali menunjukkan bahwa orang tua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya sebagai orang tua. Fa qawluhu mas'ulun akhirun bi su'ali lahi jalla ala lil abd an hadhihi al amanat idza waqafa baina yadayhi baina yadayhi yaumul qiyamah. Ya, di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan mas'ul mereka akan ditanya. Ya, apa maksudnya mereka akan ditanya? Ini pengingat ya, mengingatkan mereka tentang pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba ya, dalam amanah-amanah, dalam permasalahan amanah. Idza waqafa baina yadayhi yaumul qiyamah. Kalau mereka nanti berhadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, jadi jangan kita punya anak kemudian ya, seakan-akan kita tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, masing-masing kita hendaknya merenung ya. Para abwal ummah yang dimuliakan Allah, masing-masing kita merenung. Ya. Kita punya anak. Ini amanah. Nah, sekarang gimana kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang jawab kita, apa yang akan kita sebutkan atau apa yang akan kita katakan di hadapan Allah. Sudahkah kita ya lani amanah atau menegakkan amanah yang telah Allah SWT tetapkan bagi kita. Atau selama ini kita menyanyiakan. Kalau memang selama ini kita menyanyiakan tugas tersebut, maka hendaknya kita perbaiki. Oh, masih ada waktu. Jangan sampai terlambat. Ya. Nanti Allah Subhanahu wa taala ternyata apa? Memberi kepada kita hukuman atas kelalaian yang kita lakukan terhadap anak-anak kita. Kemudian beliau mengatakan ba'du ahlil. Ya. Beliau menukilkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Tuhfatul Maulud, Bil Maulud ya, disebutkan dalam qala ba'du ahlil. Inna Allah subhanahu yas'alul walida an walidih yaumal qiyamah qabla an yas'ala al-walida an walidih. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya terlebih dahulu kepada orang tua tentang tanggung jawab dia kepada anaknya pada hari kiamat nanti. Sebelum dia bertanya tentang bertanya kepada sang anak tentang hak orang tuanya. Sudahkah dia menunaikan hak orang tuanya? Ya. Jadi apa? Ada anak. Nah, antara anak dan bapak ini, siapa yang pertama ditanya oleh Allah? Apakah anaknya duluan atau bapaknya duluan? Ada sebagian para ulama yang ditanya duluan itu adalah bapaknya. Ya. Jadi bapaknya yang ditanya terlebih dahulu, baru kemudian anaknya. Innahu kama anna lil abi ala ibnihi haqqan
فالاب فالابن يحق ابيه حق. سبقى سؤال punya hak yang harus ditunaikan oleh anaknya. Demikian juga ya seorang anak memiliki hak yang harus ditunaikan oleh bapaknya. Bahkan tadi sebagaimana kita sebutkan Al Imam Nukai mengatakan bahwa ya bagian ulama menyebutkan bapak itu ditanya dulu, dimintai pertanggungjawaban terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala baru anaknya. Ya. Kalau Ibnu Umar bisa menukilkan sebuah asal dari Abdullah Umar yang diberikan oleh Al-Imam Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Ya. Qala adib abna'aka fa innaka mas'ulun an waladik. Madza adabtahu wa madza 'allamtahu innahu mas'ulun ya an birrika wa tabahiyatihi laka. Kata Abdullah bin Umar, ya. Anakmu karena sesungguhnya engkau akan ditanya tentang anakmu. Apa yang telah engkau ajarkan? Adab apa yang telah engkau ajarkan kepadanya? Apa yang ilmu apa yang telah engkau ajari kepadanya? Maka sesungguhnya dia akan ditanya tentang baktinya dan juga ketaatannya kepadamu. Ya. Jadi di sini apa? Dari orang tua terlebih dahulu. Jadi orang tua diperintahkan untuk mengajari anak-anak. Mengajari anak-anaknya agar mengajarkan adab kepada anak-anaknya. Karena sesungguhnya ya, nanti anak-anak inilah yang akan ditanya ya bapaknya ini akan ditanya tentang pertanggungjawaban tersebut baru apa? Baru anaknya. Ya. Qala ta'ala qala hafizah fa Allah subhanahu wa ta'ala kan awsal abna diri abaihim wa wujubil ihsani ilaihim biqoulihi wa wasaina al insana bi walidayhi husna wa qad awsal abaa bil abna'i aidan bi tarbiyatihim wa ta'dibihim kama qala ta'ala yusifu fi auladikum. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah telah berwasiat kepada para anak untuk berbakti kepada bapak-bapak mereka, orang tua mereka, dan wajibnya berbuat ihsan kepada mereka dan kami wasiat manusia untuk berbuat baik kepada orang tua mereka. Qad awsal abaa aidan. Maka demikian juga Allah telah berwasiat kepada para bapak untuk merawat anak-anak mereka. Bitarbiyatihim tadi. Untuk merawat mereka dan mengajari mereka. Kama qala ta'ala yusikum Allah fi auladikum. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat. Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat kepada kalian untuk merawat anak-anak kalian. Ya. Waqad akhbarana Nabi Karim. Ini maksudnya apa? Kan yang dimuliakan oleh Allah bahwa wasiat itu ya diberikan kepada kita bukan hanya untuk berbakti kepada orang tua saja. Jadi memang betul seorang anak dia diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada orang tuanya. Tapi jangan lupa Allah Subhanahu wa taala juga berbakti kepada orang tua untuk apa? Merawat anak mereka fi aulad. Jadi bukan hanya seorang anak yang wajib untuk berbakti kepada orang tua, namun orang tua juga wajib untuk mentarbiyah, memberikan pendidikan dan merawat anak-anak mereka. Qala wa qad akhbarana sallallahu wa sallam alaihi anna al walidaini anna li walidaini tariqan ala abnaihim fi aqaidihi wa adyanihim fadlan an akhlaqihim wa tibaihim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada kita bahwa orang tua, kedua orang tua itu ya pengaruh yang demikian besar terhadap anak-anak mereka. Ya, jadi pengaruh orang tua kepada anak fi aqaidihim terhadap akidah mereka, adyanihim dan agama mereka. Ya, jadi orang tua ini memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk akidah dan agama anaknya.
fadlan an akhlaqihim wa tibaihim. Demikian juga orang tua ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap akhlak mereka. Jadi kalau misalnya ada seorang anak yang karakter tertentu, ini bentuknya adalah orang tuanya. Jadi kalau orang tua membentuk anak-anak tersebut, maka niscaya anak-anak jadi keras. Ya, kalau anak-anaknya tidak diajari akhlak yang baik, ya, orang tua tidak pernah mengajarkan akhlak yang baik, mencontohkan akhlak yang anak-anaknya juga akan memiliki akhlak yang buruk juga. Ya, jadi sangat besar sekali kedua orang tua terhadap pembentukan sang anak. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Al Bukhari dan beliau alaihi salatu wasallam kullu mauludin yulad fa abawahu yani yuhawiduni au yuhawidani min sirahi fi majisanihi kami fil bahim tunjul bahimah hal tara fiha jad'a. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah, ini di atas agama Islam. Maka kedua orang tuanya lah, bapak dan ibu yang kemudian menjadikan dia sebagai seorang Yahudi, atau menjadikan dia sebagai seorang Nasrani, atau menjadikan dia sebagai seorang Majusi. Seperti hewan ternak. Dia akan melahirkan hewan ternak. Apakah kemudian kita menjadikan hewan ternak tersebut keluar dari rahim? Ya, ya, dia sudah memiliki tanda. Ya, jawabannya apa? Enggak. Jad'a itu adalah yang dibuat oleh seorang menandai bahwa hewan ternak miliknya. Cap, ya. Biasanya hewan ternak agar bahwa ini milik apa? Milik si fulan, dia kasih cap. Misalnya nama pemiliknya Abdurrahman, dia kasih dices kulitnya. Tidak ada anak-anak, tidak ada anak lahir dari sapi, dari onta, dari kuda, ya. Tiba-tiba punya cap ini, enggak ada. Tapi begitu keluar, ya, keluar diberi cap siapa? Oleh pemiliknya. Nah, sama seperti kita dilahirkan. Ya. Nah, siapa yang memberikan cap kepada anak tersebut? Yang pertama memberikan cap adalah kedua orang tuanya. Kalau hada mas khusus, fa inal bahima tuju fil ada wal mushahad bahaimah salim wal afad. Maka ini merupakan salah sangat luar biasa dari Rasulullah SAW, mahsus yang bisa dicerna oleh indera kita. Maka sesungguhnya hewan ternak ketika dia melahirkan, maka dia akan keluar ya, secara apa? Secara kebiasaan, secara fakta yang kita saksikan, dia akan juga mengeluarkan minal uyub wal afad. Dia akan melahirkan seekor anak yang selamat dari dan dari cacat. Falaisa fiha jad'un yadiha aw udhuniha aw rijliha. Tidak ada atau keterputus dari tangan atau dari telinga atau dari kakinya. Bainama yahsul dalika biha aw ra'iha. Hanya saja munculnya cacat pada diri anak muncul karena kesalahan pemilik hewan ternak tadi atau orang yang ditugasi untuk menjaganya. Nabi ihmalihi abdifihi mubashrah. Baik itu karena kelalaiannya atau perbuatannya secara langsung. Artinya hewan itu kalau dia lahir, kebanyakannya lahir secara normal. Kemudian bagaimana kok dia bisa, ya misalnya. Itu tidak lain dan tidak bukan kelalaian dari yang merawat. Ya. Atau kenapa kok ada cacat di kupingnya terpotong? Biasanya itu sendiri. Tapi mereka kejam sampai membajak pada sapi, ya, dengan kambing untuk dikasih, oh ini milik saya. Maka munculnya cacat ini lahir, ya. Tapi munculnya setelah apa? Setelah dia lahir, kemudian dipelihara baru muncul kecacatan. Nah, apa hubungan pendidikan kita ini akan wah? Karena itu, karena hujulat adalah
Demikian juga anak-anak kita. Maka sesungguhnya mereka dilahirkan dalam keadaan fitrah, di atas fitrah. Fa idza ta'allama ya al-kadhib al-ghisya al-fasad wal inhiraf ghairahu ya min karat fa in amrin kharij. Apabila dia belajar dusta, belajar menipu, belajar melakukan kerusakan dan penyimpangan atau yang semisalnya dari kemungkaran-kemungkaran yang ada, maka itu merupakan perkara yang dikutipkannya. Jadi anak kita dilahirkan sih ya dalam keadaan dia oh, kenapa kemudian dia berdusta? Bapaknya ngajarin bohong. Kenapa kemudian dia bapaknya yang ngajarin? Ya, kenapa kemudian dia bapaknya yang mengajarkan? Semuanya itu merupakan perkara dari luar. Ya. Imma ayyakuna bi sabbisu tarbiyah aw ihmal fiha. Atau itu muncul karena dia salah dalam mendidik. Pendidikan yang dia berikan awil ihmal fiha atau karena kelalaian dia. Jadi bisa jadi tidak mengajarkan kebaikan, tapi dia melalaikan anak-anaknya, tidak memberikan pengajaran. Ketika anaknya melakukan suatu hal yang tidak baik, dia tidak berusaha untuk meluruskan. Au bi mu'athirin khariji min ashabi su' ghairihi min al khulata. Atau keburukan tersebut muncul karena pergaulan. Karena teman-teman yang buruk, ya, maka muncullah keburukan tersebut. Ya, ketika dia bercampur atau dia tumbuh di lingkungan yang buruk, maka mulailah anak-anak tadi memiliki perilaku yang buruk. Ya, yang ini semua tentunya apa wal ummahat yang tidak lepas dari kelalaian orang tua. Sehingga anak itu dia keluar dari rahim ibunya di atas fitrah. Ya, di atas agama yang lurus. Kemudian bagaimana kemudian dia bisa memiliki akhlak yang buruk? Bagaimana kemudian dia bisa memiliki perilaku yang buruk? Karena faktor eksternal. Yang ini kembalinya pada apa? Pada kelalaian orang tua. Bisa jadi dia yang mengajarkan keburukan atau memang dia tidak mengajarkan keburukan tapi dia ya melalaikan pendidikan anaknya, berusaha untuk meluruskan ya perilaku-perilaku buruk yang ada pada anaknya. Nah, dari sini kita tahu pentingnya tanggung jawab orang tua. Jadi, oleh karena itu beliau mengatakan hamiyati hadhihi wa autamiha wa li hamiyati hadhihi amanah wa adu wa azim wa autamiha adhuna ahammat ka'is asas yantai ala kulli wadi yataniya biha liyatahakqa lahu matlab nabil wal maqsad al jalil. Ya, karena pentingnya ini dan demikian besarnya amanah ini, maka melalui cerita ini saya akan menyebutkan ya, asas-asas yang pondasi-pondasi yang terpenting yang harus diperhatikan oleh setiap orang tua agar dia bisa menegakkan, agar dia bisa menunaikan jawab yang mulia ini. Ya. Wallahu ta'ala, ini di latar belakang beliau, beliau sebutkan, ini yang menjadi latar belakang beliau menulis risalah ini, atau asal muasalnya ini khutbah Jumat ya, khutbah Jumat, dia ditambahkan menjadi sebuah risalah. Ya, ini yang menjadi background beliau, memutarakan masalah ini, karena melihat demikian besar amanah yang ada dari para orang tua, sehingga mereka tidak yang mengetahui apa saja asas atau kondisi yang perlu mereka persiapkan dalam mendidik anak-anak mereka. Baik, demikian mungkin apa yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan ya. Pada pertemuannya datang dengan permasalahan atau rokizatul umum asas yang kita memiliki pendidikan anak itu ikhtiar zaujah salihah, memilih istri yang salihah. Nah, bagaimana ini apa hubungannya pendidikan anak dengan istri yang salihah? Insya Allah akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang di Ilahi Ta'ala. Baik, sekarang kita akan coba saya jawab beberapa pertanyaan. Ya, beberapa pertanyaan.
bagi para pendengar yang ingin bertanya, silahkan di WA ke nomor admin 0812 8281 5947. 0812 8281 5947. Ya, silakan para pendengar di mana berada, barang siapa yang ingin bertanya bisa menghubungi nomor tersebut. Ya. Baik. Di sini ada pertanyaan dari pendengar. Bismillah, assalamualaikum. Semoga ustaz dan keluarga selalu dengan Allah dan seluruh jemaah yang sedang mendengarkan juga dilindungi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Tetangga saya memiliki dua anak angkat laki-laki dan perempuan. Akan tetapi mereka tidak pernah disusui secara langsung oleh ibu angkatnya. Maaf, untuk pendidikan agama pun menurut saya jauh dari kata baik. Dan anak yang perempuan sempat pindah agama. Bagaimana pertanggungjawaban dari orang tua angkat ke tetangga saya? Dan apakah saya selaku tetangga bisa membantu anak-anaknya untuk belajar agama lebih jauh? Saya, Allah alam, ini anak angkat posisinya apa? Ketika memang dia sudah dipasrah untuk mendidik kedua anak tersebut, ya, maka hendaknya dia jalan amanahnya. Ya. Untuk apa? Memfasilitasi agar anak-anak tersebut diberikan pendidikan. Walaupun hukum asalnya yang bertanggung jawab itu adalah kedua orang tuanya. Tapi karena dia dari awal dia sudah menerima tanggung jawab tersebut, maka dia pun itu bertanggung jawab. Ya. Karena kalau memang tidak ingin bertanggung jawab, ngapain dia angkat anak kan? Karena konsekuensinya kalau dia angkat anak, jadi dia harus memberikan pendidikan. Ya, memberikan pendidikan kepada anak-anak. Maka dia pun akan diminta pertanggung jawaban nanti, walaupun yang tentunya yang paling yang paling ditekankan adalah orang tuanya. Adalah orang tuanya yang harus bertanggung jawab terlebih dahulu. Kenapakah saya selalu bisa membantu anak-anak untuk belajar agama lebih-lebih? Ya, bisa. Ya, namanya tugas berdakwah itu tugas bersama. Enggak, dia kalaupun tidak memiliki tanggung jawab secara langsung, tapi tidak mengapa. Tapi kemudian mencoba untuk berdakwah kepada mereka, mengajak mereka untuk beragama dengan lebih baik. Baik, ada lagi yang bertanya dari admin? Kalau tidak ada, ini kita cukupkan kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah di kesempatan yang akan datang, di waktu yang sama kita akan lanjutkan pembacaan kitab Al-Qais di kesempatan ini. Kami pernah. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.